dengan keluarga, kemudian yang satu itu ke keluarga, Mas. Kemudian tadi kami menerima bantuan untuk pakan konsentrat dari Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia yang cabangnya tinggi sebanyak 2 ton. Kemudian kami juga tadi kedatangan ke DHI pusat memberikan bantuan untuk kebutuhan air untuk 5 juta rupiah, ditambah nanti bantuan obat sebagian sudah di drop, nanti sesuai kebutuhan kami akan suplai juga. Pun ada 150, Mas. Memang kami sudah mengimbau kepada peternak untuk tidak menjual peternaknya dengan segera dengan harga yang tidak wajar. Dalam hal ini harga yang murah, karena Nyun Sewu kami kasihan mereka sudah kena dampak bencana ini, juga mendapatkan kerugian dari penjualan ternak yang tidak wajar seperti itu, sehingga kami berupaya kuat tenaga untuk dapat memberikan fasilitasi dapat menampung ternak mereka dengan jaminan pemeliharaan kesehatan maupun kebutuhan air dan pakan.